itu jangan pikirkan bahwa isu Israel ini hanya perlu disokong oleh orang Islam. Itu tidak benar. Isu Israel ini adalah isu kemanusiaan. Ia harus disokong oleh segenap lapisan masyarakat manusia yang merasakan pembunuhan kanak-kanak itu, pembunuhan rakyat dengan sewenang-wenangnya adalah salah. Jadi kalau kita bertanya kepada siapa-siapa, adakah saudara merasakan pembunuhan sewenang-wenangnya, tidak kiralah di Israel ataupun di Myanmar ataupun di mana saja, di mana Malaysia sebagai sebuah negara sangat konsisten, kalau jawapannya ya, saya tidak percaya bahawa pembunuhan sewenang-wenang itu adalah sesuatu yang patut digalakkan, nah makanya kita harus mula membina koalisi dengan orang itu. Tidak kiralah dia itu Yahudi, tidak kiralah dia itu orang Buddha, tidak kiralah dia itu orang Islam dan sebagainya.